Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku yang kumuliakan di Masjid Jami' Kemang dan para pemirsa TV One dimanapun anda berada, semoga hari-hari kita semakin luhur dan semakin agung. Ada Ustaz Agung di sini. Saudara-saudariku, kita kembali kepada hikayat riwayat yang tadi disebutkan daripada Tadhkiratul Hufadz dan Siar Alam Nubala, bahwa seorang datang untuk ingin menjadi murid Imam Ahmad bin Hanbal, dikasih 10.000 hadis. Itu syarat mau jadi murid Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Ahmadnya hafal 1 juta hadis. Maksudnya apa? Maka muridnya terima, belum tahu maksudnya. Suruh hafalin 10.000 hadis. Sudah berapa bulan dia balik. Sudah hafal, sudah dicoba. Hafal. Sudah selesai. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, itu semua hadis yang kau hafalkan hadis palsu. Astaghfirullah Imam, 10.000 itu semuanya palsu. Iya palsu. Terus kenapa kau perintahkan aku menghafal hadis palsu? Untuk latihan. Baru latihan. Kenapa? Kalau kamu menghafal hadis sahih, nanti kamu menipu orang yang sesudahmu kalau seandainya hafalanmu lemah. Tuh, imam-imam zaman dulu kalau mau jaga murid seperti itu, supaya terjaga syariah ini. Karena apa? Kalau muridnya tidak kuat hafalannya, bisa salah nanti muridnya lagi, menipu, membawa kesesatan bagi muridnya yang selanjutnya dan selanjutnya. Sampai begitu penjagaannya. Dia adalah muridnya Imam Syafi'i, dan dia berkata, 20 tahun aku mendoakan Imam Syafi'i setiap malamnya, dan tidak pernah kutemukan seorang imam yang lebih berpegang kepada sunnah melebihi Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Al-Imam Syafi'i menjelaskan tadi bid'ah hasanah 5. Ya, 5 bagian. Itu juga dijelaskan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Al-Imam Nawawi di dalam syarah Nawawi ala Sahih Muslim mensyarahkannya. Yang pertama adalah bidah yang wajib. Bidah yang wajib ini adalah hal-hal yang baru tapi manfaatnya wajib. Misalnya orang dari luar bangsa Arab mau kenal Islam, kan harus belajar bahasa Arab dulu. Dia mau syahadat harus tahu maknanya. Kalau enggak tahu maknanya, kan enggak sah Islamnya. Berarti dia harus belajar bahasa Arab. Jadi wajib tuh bahasa Arab, padahal bid'ah. Enggak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dalam perintah yang jelas untuk mempelajari bahasa Arab. Saudara-saudariku yang kumuliakan, demikian juga hal yang jelas-jelas sahih justru malah perbuatan. Kalau kita bertanya yang pertama kali berbuat bid'ah itu siapa sih? Yang pertama kali berbuat bid'ah itu adalah Khulafaur Rasyidin. Mereka itu panutan-panutan kita, itulah yang pertama kali berbuat bid'ah, bid'ah hasanah. Bid'ah dalalah tidak diperbuat oleh Khulafaur Rasyidin, tapi bid'ah hasanah diperbuat oleh mereka. Apa? Riwayat Sahih Bukhari. Sebelumnya saya bicara, sebelum saya teruskan, kita bicara mustalahul hadis sedikit lagi ya. Di dalam ilmu hadis ada yang disebut Imam Sab'ah. 7 imam periwayat hadis, imam besar periwayat hadis. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Imam Ibn Majah, Imam Abi Dawud, Imam Muslim dan Imam Bukhari. Dari 7 ini
terpilih 6. Imam Hambali jatuh, yang 6 lebih kuat. Jadi kalau hadis diriwayatkan oleh 7 imam ini, hadis yang riwayat imam lain kalah kuat. Tapi diringkas lagi, jadi 6. Imam Hambali yang 1 juta hadis jatuh. Di bawahnya, apalagi yang atasnya. Ini yang paling bawah Imam Hambali, nomor 7. Gimana yang paling atasnya? Saudara, dari 6 ini terbagi 2. Yang disebut Kutubul Arba'ah. Imam Nasa'i, Tirmidzi, Abi Daud, dan Ibn Majah. Ini 4 lebih kuat daripada Imam Hambali dan imam-imam yang lain. Ada Imam Hakim, ada Imam Tabrani, dan lainnya. Lalu di atasnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. 2 orang ini kalau sudah sahih Muslim atau sahih Bukhari, maka lebih kuat daripada yang lainnya. Nah, dari 2 ini ada yang lebih kuat, sahih Muslim atau sahih Bukhari? Sahih Bukhari yang paling kuat. Maka orang ahli hadis mengatakan sahih Bukhari itu adalah ashahul kitab ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim adalah sahihul Bukhari. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Bardizbah Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Saudara-saudariku yang kemuliakan, di dalam sahih Bukhari teriwayatkan perbuatan bid'ah hasanah yang diperbuat oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yaitu berupa penjilidan Al-Qur'anul Karim. Waktunya akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Hadirin hadirat, kalau pesan-pesan berikut ini enggak tahu saya hukumnya bid'ah apa, jangan tanya saya, tanya Ustaz Agung. Ini bid'ah hasanah Habib. Insyaallah, tapi yang jelas tadi kita telah mendapatkan sedikit ilmu bahwa ternyata dalam menetapkan metodologi kita harus mengikuti imam-imam terdahulu. Kita tidak bisa begitu gampangnya berimprovisasi terhadap agama ini. Karena kita jelas harus mengakui bahwa orang-orang yang mendahului kita, umat-umat terdahulu lebih dekat dengan Al-Qur'an. Artinya mereka lebih dekat dengan kebenaran. Dan insya Allah apabila kita mampu mengikuti mereka secara rendah hati, insya Allah Allah akan menunjukkan jalan yang paling benar. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Tabligh Akbar. Ya sagial gawamin. Rupiah hampir sama dengan harga hula hoop, tapi yang ini lebih dahsyat. Axe Mini baru cuma Rp15.000. Bau badan hilang, cewek datang lagi dan lagi. Ada yang baru nih. Buah Vita Tugo jeruk dengan pop. Asli segar buahnya, asli popnya. Cobain. Popnya asli banget. Saat saya punya masalah, saya tuntaskan hingga ke akarnya. Terutama masalah ketombe, kulit kepala kering, dan rambut rontok. Memperkenalkan Clear baru dengan Nutrium 10. Kombinasi 10 vitamin dan mineral nutrien menutrisi hingga ke dalam 3 lapisan kulit kepala untuk mengatasi ketombe, kulit kepala kering, dan rambut rontok. Total perlindungan 3 masalah kulit kepala. Tak ada ketombe, tak ada kulit kepala kering, tak ada rambut rontok terlihat. Clear baru, total perlindungan 3 masalah kulit kepala.
emang gak gampang ngejalaninnya. Tapi dengan niat, insya Allah tahun ini kita menang. Mau ngapain lagi hari ini? Mau bagiin makanan ke anak yatim. Aku loh yang masak. Kalau kamu, lagi ngantri tiket mudik. Kalau kamu, mau ngabuburit sambil nanti foto. Kalau lo, masak apa buat buka? Kita bersama nih. Sambil reunian. Kalau lo ngapain? Belajar sabar. Kalau badan pikiran semangat oke, ngapain aja? Ayo, Maizo, bantu badan pikiran dan semangat oke lagi.